So hari Malaysia hari tu aku pergi satu event ni di mana unite semua orang dekat Malaysia lah, okay? Semua kaum. Event tu dipanggil Kereta Api Sarung. Okay, kenapa Kereta Api Sarung? Sebab event dia tujuan untuk kau datang, tak kisah lelaki ke perempuan, korang boleh pakai kain plekat ke kain batik, naik kereta api dan macam-macam lah benda jadi dekat dalam train tu. So dia ada beberapa station lah. So aku naik daripada bandar utama ke Dataran Merdeka. Dekat dalam train ni macam-macam benda jadilah. Diorang nyanyi lagu Rasa Sayang, diorang nyanyi lagu Camal Ican, ada quiz pasal kuih Malaysia apa semua. So basically this event ataupun pengalaman aku kat sini untuk rasa celebrate Hari Malaysia dan kita punya benda yang culture kita lah, iaitu sarung. One of the event yang aku belajar adalah sarung ni bukan orang Melayu je ada. Baba Nyonya pun ada, Cina pun ada sarung diorang juga. So macam-macam semua bangsa ada sarung masing-masing. Macam India kan, sarung yang colour putih tu kan yang korang tengok dia pakai tu. So dekat situ kita dah nampak yang walaupun sarung ni selalunya orang cakap orang Melayu punya, tapi sebenarnya semua bangsa ada. And ada orang Sarawak pakai baju kadazan orang. So memang nampak yang this event memang untuk unite kita di Hari Malaysia lah. Okay, apa yang aku rasa macam aku nampak benda tu memang unite kita semua is when it comes to okay, joget lambak. Aku mula-mula ingat okay, joget lambak ni orang Melayu je ke tahu. Tapi sebenarnya tak. Orang Cina, orang India, orang Sabah, Sarawak semua menari kat situ. And macam-macam. Even masa lagu Anak Kampung keluar, aku tiba-tiba nak menari Sumazau. Walaupun aku tahu Sumazau aku is not perfect, but I did dance Sumazau. Sebab aku tahu okay, lagu Anak Kampung, lagu orang Borneo, okay, Sumazau lah one of the benda macam tu. So daripada situ aku nampak yang kita ni, walau macam mana kita cakap berbeza kaum, berbeza colour pun, in the end of the day kita tahu juga okay, Sabah, Sarawak, Sumazau, tarian Melayu macam tu. So memang best gila. And kalau dia tak buat pada Hari Malaysia pun patut juga. Sebab kalau kau perasan batik ataupun kain batik, selalunya yang pakai orang kerja kerajaan, cikgu-cikgu sekolah, ataupun adalah orang kerja kat swasta juga yang pakai baju kurung. Tapi aku nak highlightkan dekat lelaki, bukannya korang selalu pakai kain pelekat pun. Selalunya hari Jumaat pun sekali-sekala je kot korang pakai kain pelekat. Sebab zaman sekarang ni kurta, jubah. Sebenarnya bagi aku nak terapkan kita punya kenegaraan lagi penting daripada nostalgia. Sebab nostalgia kadang-kadang orang boleh buat retro night, orang boleh buat apa-apa semua, orang boleh ada nostalgia. Tapi budak-budak kecil ni orang kena tahu yang bukan hari raya je nak kena pakai baju kurung ataupun kain batik. Hari-hari lain pun boleh. Sebab itu kita punya culture dan itu tradisi kita. Nenek-nenek moyang kita pun hari-hari pakai macam tu. Ada satu parents ni macam hantu lah, anak dia macam panglima, memang comel gila. And walaupun aku cakap untuk budak-budak pun penting, tetapi dekat masa event hari tu ada je makcik dengan pakcik seorang ni celebrate anniversary diorang yang ke-40 kot. And diorang pakai full baju pengantin. And dekat situ aku nampak yang kita, generation kita ni semua macam happening lah. Macam nyanyi lagu Selamat Pengantin Baru apa semua. So memang macam happy. Dia punya konsep sarung, kalau kau pakai t-shirt jeans dan kau buat tanjak kau pakai kain plekat, itu tak apa. Sebab itu tema dia. Ada je aku tengok pakai kain plekat, jeans, t-shirt, jalan. Asalkan the sarung punya vibes ada, kau boleh jalan. Kalau kau nak buat sarung jadi bag ke, sarung jadi bandana ke, as long as sarung. Kalau macam korang malas nak pakai baju kurung ke, nak pakai kain plekat ke, asalkan korang pakai sarung tu untuk something dekat badan korang, so boleh juga. Sarung ni banyak gila interpretasi manusia dekat event tu. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai kain plekat, ada yang pakai kain putih. Tak ada jenis pun, tapi still sarung. So dekat situ memang best lah. Dan aku perasan yang ada yang macam auntie-auntie ya, auntie-auntie Chinese yang diorang pun nak try juga, try belajar ikat kain batik, try nak belajar menari, joget lambak. So dekat situ walaupun auntie-auntie tu tak tahu pun event tu ada kat situ, cuma macam dia datang untuk melawat Dataran Merdeka, so diorang pun join sekali. So macam happy lah kat situ. And kau ke dekat sana, korang punya muka jangan malu lah. Sebab dekat situ adalah korang kenal orang, korang cari jodoh. Sebab memang ada orang cari jodoh dekat situ sampai ke Twitter. So memang macam best lah.